بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. الذي بنعمته تتم صالحات. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد wa ala alihi wa ashabihi wa man nahjihi wa sunnatihi ila yaumil qiyamah amma ba'd ikhwan dan akhwat azanallahu wa iyyakum jami'an rekan-rekan dan juga sobat muda yang saya cintai dan saya muliakan karena Allah Subhanahu wa taala alhamdulillah sekalipun di luar sana ada guyuran hujan akan tapi itu tidak menghalangi langkah kita untuk menuju salah satu rumah di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala yang tidak lain tujuan kita duduk dalam majelis ini adalah dalam rangka mudzakkarah dalam rangka untuk belajar bersama mengkaji beberapa ayat dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tentunya ini merupakan sebuah anugerah yang Allah berikan kepada kita yang tentunya tidak diberikan kepada setiap orang mungkin ada di antara rekan kita ada teman kita sobat kita yang pada kesempatan sore hari ini ngabuburitnya di mana ada yang di kafe, mungkin ada yang di mall, uh, ada di alun-alun, hujan gede, berarti enggak, ya enggak mungkin berarti, ya mungkin ada nongkrong di mall, nongkrong di sebuah resto dan seterusnya, tapi kita nongkrongnya di taman surga, masya Allah, ini merupakan sebuah anugerah yang patut kita syukuri. Bahkan Allah SWT menjelaskan bahwa anugerah yang seperti ini lebih baik daripada dunia dan seisinya. Yang selama ini kita cari. Yang selama ini kita coba ia ya, bikin program supaya bisa mendapatkan dalam sebuah firman yang Allah SWT dalam surat Yunus ayat yang 58 Allah SWT berfirman Qul huwa mimma dalam surat apa tadi? Yunus ayat berapa? Huh? sudah nggak konsentrasi setengah jam lagi adanya masih padahal tapi sudah enggak usah yang Ayat ke berapa tadi? 58. Nam, barakallahu fikum. Dalam surat Yunus ayat 58. Allah Subhanahu wa taala mengatakan qul fa bidzalika qul bi Allahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Katakanlah wahai Muhammad dengan sebab karunia yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kalian. Yang pertama. Yang kedua dengan sebab kasih sayang yang telah Allah berikan kepada kalian. Dengan itu semuanya Hendaknya kalian itu merasa bahagia Merasa senang Merasa gembira Jadi Allah SWT memerintahkan kepada kita Untuk berbahagia kapan? Pada saat kita mendapatkan Karunia pada saat kita mendapatkan Rahmat dan di antara rahmat terbesar yang Allah berikan kepada seorang hamba adalah ketika seseorang bisa melakukan ketaatan demi ketaatan. Jadi duduknya kita ini merupakan sebuah karunia. Dan karunia tersebut sekali lagi dikatakan oleh Allah SWT wa khairun mimma Itu jauh lebih baik dari apa yang kalian selama ini kumpulkan. Dan apalagi kalau yang selama ini kita kumpulkan kalau bukan konotasinya adalah apa? Yang biasa kita kumpulkan. Hmm, kepeng. Nah, ada orang dari Lombok enggak? Gak ada makanya nggak ada yang ini ya uang itu yang kita kumpulkan ya selama ini yang kita cari berangkat pagi pulang sore bagi rekan-rekan yang mungkin sampai punya sambilan ya samping kuliah juga punya sambilan apa yang dikumpulkan selama ini tidak lain adalah uang Eh, itu lebih baik kata Allah Subhanahu wa taala ketika kita bisa melakukan ketaatan. Jadi kita bisa puasa, kita bisa ngaji, kita bisa baca Quran, kita bisa senyum saja sama teman kita, itu lebih baik kata Allah Subhanahu wa taala daripada harta yang selama ini kita kumpulkan. Tapi tentunya, ya perkara ini kan perkara yang tidak bisa dirasakan oleh setiap orang. Oleh karena itu, ya ketika kita semakin menyadari bahwa bisanya kita duduk dalam sebuah majelis taklim itu merupakan sebuah nikmat, maka dia akan bersyukur. dia akan berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena syukur seperti dikatakan oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man la yashkurun nas la yashkurullah." Barang siapa yang tidak bisa mengucapkan terima kasih kepada orang lain yang telah berbuat baik kepada dirinya, maka orang tersebut enggak akan mungkin bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Rekan-rekan yang rahmat Allah taala, tema kita pada kesempatan sore hari ini tentang apa sih? lapar dan dahaga lapar dan dahaga nah dalam dunia muda atau dunia anak muda ada sebuah bahasa yang mungkin biasa digunakan ketika ada seseorang punya hobi kendaraan ketika dia punya hobi dengan kendaraannya sepeda motor atau mobilnya uh, ketika menuruti jiwa mudanya maka biasanya dia itu akan biasa tancap gaspol. ini materi pengajian kemarin ya, tancap gaspol. Makanya tidak jarang ketika ada seorang, ya dia punya kendaraan baru, ya dia akan berusaha <coughs> untuk memacu kendaraannya secepat mungkin. Akan tapi ketika kita ya dalam kehidupan ini, apalagi ketika berkendara, kok nggak pernah yang namanya injek gas, bahaya atau tidak berilah contoh misalkan ya ada dua orang ya ada dua orang dia ingin traveling ke Jogja ingin tour ya berangkat jam 6 pagi setelah sahur rencana berangkat jam 6 pagi kemudian yang satu pakai sepeda motor kemudian yang satu rombongan pakai pakai mobil yang pakai sepeda motor dia memacu kendaraannya 80 km per jam ini yang pakai sepeda motor akan tetapi dia nggak pernah injek gas nggak pernah tarik rem kecepatannya rata-rata 80 km per jam Adapun yang pakai mobil yang pakai mobil maka dia kecepatannya kadang 100, kadang 90, kadang 80 km per jam dan kadang-kadang dia juga berhenti, kadang injek rem, ya kadang tancap gaspol. Ya secara ilmu matematika yang akan lebih cepat sampai ke Jogja itu siapa? Pakai sepeda motor atau yang pakai mobil? Secara ilmu matematikanya yang mana? Yang pakai motor. Jelas 80 km per jam. Ya, yang pakai mobil kan kadang berhenti, kadang mampir dulu ke pom bensin, lampu merah juga berhenti. Kemudian ketika ada penumpang yang bilang saya mau ke WC, dia juga harus berhenti. Ya, secara ilmu matematika sepeda motor yang naik sepeda motor akan cepat sampai di Jogja. Tapi secara realitanya mana yang lebih cepat sampai? Yang pakai mobil atau yang pakai pakai motor? Yang pakai mobil. Yang pakai motor kemana capeknya? Ke rumah sakit, ya, ke rumah sakit. Karena nggak mungkin, nggak mungkin kita ketika ya dalam perjalanan itu nggak pernah yang namanya injek gas. Nggak mungkin, ya pasti sesekali kita itu harus injek gas. Demikian pula rekan-rekan yang saya cintai dalam kehidupan ini juga seperti itu. Jadi sesekali kita itu perlu yang namanya injek gas. Kalau kemarin tarik gaspol, kalau sekarang kita harus injek injak injak kok injak kita harus injak rem ya kenapa demikian karena dalam definisi yang diberikan oleh para ulama kita ketika bicara tentang masalah ibadah puasa itu kan al-imsak kalau diterjemahkan itu artinya apa menahan menahan dari perkara dan hal-hal yang bisa membatalkan ibadah puasa kita itu definisi yang diberikan oleh para ulama kita ah menahan kalau kita gunakan bahasa kendaraan tadi adalah artinya kita injek gas atau injek, injek rem memang seperti itu dalam kehidupan ini orang kalau nggak pernah yang namanya injek rem dia itu nggak akan sampai ke dalam surga justru dia mesti ya sampainya ke dalam ke dalam neraka Ah kalau kita bahasakan yang namanya rem dalam kehidupan ini tidak lain adalah aturan Allah subhanahu Wa ta'ala adanya halal dan haram, adanya aturan syariat, adanya batasan-batasan yang harus diperhatikan oleh setiap muslim. Dan terkadang yang namanya jiwa muda itu kan inginnya melakukan apa yang diinginkan. Ketika dia ingin gak puasa dia gak puasa. Makanya tidak jarang ya sekalipun bulan Ramadan yang dikatakan oleh Nabi dan oleh Allah SWT dan Rasulnya sebagai bulan yang banyak sekali promonya bulan yang banyak sekali promonya banyak orang apalagi ya yang kaula kaula mudanya itu tidak tertarik dengan promo ini ketika Allah swt menjelaskan bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan ampunan bulan Ramadan adalah bulan yang dilipat gandakan kebaikan bulan Ramadan yang dikatakan oleh Nabi sebagai sahur mubarak bulan yang penuh dengan keberkahan oleh karena itu kita bisa merasakan salah satu sisi lain dari keberkahan bulan Ramadan adalah suasana yang berbeda. Suasana di rumah, suasana di kos, suasana di tempat belajar, di kampus. Beda atau tidak? Beda. Ya. Yang gak pernah kunjung masjid ketika bulan Ramadan ada acara kunjung masjid. Ya atau tidak, tidak? Yang gak pernah kelihatan di masjid, kelihatan di masjid. Yang gak pernah salat taraweh, dia ikut salat taraweh. Demikian pula mungkin biasa ketika bukan bulan Ramadan ya begitu kita teman apalagi ini adalah teman pasangan yang apa serasi sudah ngobrolnya semuanya diobrolin. Ya temannya, ya dosennya, ya pasangannya, ya pokoknya semuanya. Tapi begitu bulan Ramadan sudah mulai di di manage. Ngomongnya sudah mulai diatur. Mungkin selain bulan Ramadan biasa kita nongkrongnya di mana? Hmm. Selain bulan Ramadan nongkrongnya di mana? Beda-beda kan ya. Tapi begitu bulan Ramadan nongkrongnya di masjid karena ada buka bersama. Lumayan. Ya dapat nasi, nasi kotak. Ya, beda suasananya. Sekali lagi beda suasananya. Demikian pula dalam kehidupan kita suasananya berbeda. Nah, sekalipun promo yang demikian banyak ditawarkan kepada kepada kaum muslimin kepada umatnya Muhammad SAW akan tapi tidak semua orang tertarik. Buktinya masih ada ya baru juga beberapa hari sudah dengan asiknya mereka di jalan ya sambil nyeruput apa, Tuhan sembilan senti, santainya ya tidak ambil peduli. Kadang ada yang makan dengan cueknya, ada yang merokok dengan cueknya. Nah, ini menjelaskan kepada kita bahwa ternyata bulan Ramadan yang bul bulan penuh dengan promo ini tidak semua orang tertarik. Mungkin pertanyaannya kenapa? Pertanyaannya kenapa? Karena barangkali mereka dalam kehidupan itu tidak memperhatikan rem jadi inginnya itu apa yang diinginkan dan orang kalau dalam kehidupan itu mengikuti apa yang diinginkan sekali lagi dia nggak akan mungkin bisa sampai ke dalam ke dalam surga nah, demikian pula dalam masalah ibadah puasa ketika kita bicara tentang ibadah yang sedang kita jalani ya ibadah yang merupakan sebuah ibadah rutinan setiap tahun dan setiap tahun pula kita menjumpai adanya fenomena ya di awal dan juga di akhir akhir bulan Ramadan fenomena yang saya maksud adalah ketika di awal bulan Ramadan kita bisa melihat bagaimana masjid itu semuanya penuh apalagi kalau musola sudah sampai atau di antara mereka ada yang bikin ada yang bikin tarub ya karena jemaahnya mem membeludak Tapi lihat fenomena di awal bulan Ramadan ini, coba kita ya lihat fenomena kaum muslimin di akhir bulan Ramadan. Ketika kita melihat softnya itu semakin maju. Ya atau tidak maju terus, maju terus, maju terus. Ya, sampai klimaksnya nanti malam takbiran di salat subuhnya. Yang ada cuma imam sama muadzin berdua. Ya. Yang satu sibuk persiapan sholat Kemudian yang satu lagi sibuk dengan kuehnya Yang satu lagi yang ngantuk karena semalaman takdiran dan seterusnya ah Fenomena tahunan yang kita saksikan seperti ini Mungkin ada pertanyaan kenapa bisa seperti itu Kenapa bisa seperti seperti itu? Mungkin, ya mungkin. Di antara salah satu faktornya adalah ketika kita masuk bulan Ramadan kita itu punya kebiasaan dan kebiasaan tersebut terkadang jarang kita sadari akan mengakibatkan kita itu mundur secara pelan alias tidak bisa istiqamah yaitu ketika kita mulai dari awal itu langsung tancap gaspol Tuh. bukankah kemarin materinya apa? tancap gaspol iya memang perlu bulan Ramadan kita harus tancap gaspol akan tapi rekan-rekan yang saya cintai dan saya muliakan karena Allah kita kalau nggak punya kebiasaan baca Quran, kemudian bulan Ramadan hari pertama kita target dua juz. Kemudian hari kedua juga dua juz. Kira-kira sampai berapa lama dia bertahan? Sebelumnya nggak pernah dia baca baca Quran. Berapa lama dia akan bertahan? Nggak akan lama, ya. Kalau orang nggak punya kebiasaan sholat, untuk sholat mau waktunya juga dong gelem dong orang kadang ketika ingin ketika hati sedang apa senang maka sholat ketika tidak maka nggak sholat kemudian dia itu langsung ikut sholat 11 rakaat 23 rakaat yang ini membutuhkan perjuangan luar biasa niat yang besar yang tentunya tidak semua orang mampu apakah dia mungkin akan bisa istiqomah kalau nggak dia biasakan sebelumnya maka jawabannya tidak akan mungkin bisa istiqomah ya oleh karena itu ketika kita menyadari bahwa kita itu terkadang sering nggak bisa istiqomah kita itu terkadang sering maju mundur Ya kadang kalau lagi semangat kita luar biasa, kalau lagi nggak semangat sama sekali nggak pernah tersentuh itu yang namanya mushaf. Ini kehidupan kita, Kenapa bisa seperti itu? Dikarenakan sekali lagi, yang namanya ibadah itu butuh yang namanya pembiasaan. Kalau dari awal kita nggak punya kebiasaan sholat, kita nggak punya kebiasaan puasa, kita nggak punya kebiasaan infak, nggak punya kebiasaan, ya, membaca Al-Quran, begitu masuk bulan Ramadan, kita langsung tancap gaspol, nggak akan bertahan lama, nggak akan bertahan, bertahan lama. Makanya perlu kita atur strategi dan kita yakin bahwa dalam segala perkara kita butuh yang namanya strategi dalam dunia usaha kemudian dalam dunia apa yang butuh strategi untuk cari pasangan butuh strategi atau tidak butuh ya supaya kita nggak kalah saing itu butuh strategi ya ya uh, demikian pula dalam masalah ibadah. Pada saat kita mengerjakan ibadah, kita butuh yang namanya strategi. Dan strategi tersebut adalah yang pertama kita harus menjaga ritme. Menjaga menjaga ritme. Karena apa? Sekali lagi, ibadah puasa itu kan ibadah yang kita dituntut mulai dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan kita itu bisa bisa sukses. Bahkan di dalam sebuah hadis Nabi SAW menjelaskan bahwa justru 10 hari yang terakhir itulah puncak di mana kita itu harus totalitas ibadah. Akan tapi coba kita lihat perhatikan fenomena kaum muslimin. Ketika sudah masuk 10 hari terakhir konsentrasinya sudah buyar. Karena promo itu saling berlawanan. Promo akhirat dengan promo dunia. Mall punya promo, ya e baju lebaran punya promo, toko punya promo, kue lebaran punya promo, ya e atau tidak? Konsentrasinya buyar ya belum lagi acara mudik belum lagi acara 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 yang lainnya ya padahal dijelaskan dalam hadisnya Aisyah radhiyallahu taala anha kana nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala fi asr al bi ramadan sadda bi izarahu wa ahya laylahu wa iqadha ahlahu nabi sallallahu wasallam ketika masuk pada 10 hari yang terakhir maka beliau itu mengencangkan ikat pinggangnya untuk menggambarkan bagaimana beliau itu bertotalitas melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ahya Nabi sallallahu alaihi wasallam menghidupkan malamnya untuk salat, untuk zikir, untuk baca Quran, untuk doa. Dan untuk melakukan ketaatan demi ketaatan yang lainnya. Karena apa? 10 hari yang terakhir adalah malam di mana atau ada waktu di mana waktu tersebut dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala lebih baik dari seribu, seribu bulan. Akan ya, eh, tapi sekali lagi terkadang kita tidak sampai kepada acara tersebut. Lagi-lagi karena kita itu nggak punya strategi. Maka strategi yang pertama adalah kita menjaga menjaga ritme kita. Karena ibadah kalau kita lakukan dengan cara tidak kontinu, maka sekali lagi kita nggak akan mungkin bisa mempertahankan lama. Kayak seperti tadi, orang nggak biasa mengerjakan ibadah salat. Kemudian dia ikut salat raweh. Pada saat dia mengerjakan salat raweh, apalagi ternyata begitu dia masuk ikut salat raweh salah masuk masjid. Kenapa? Kenapa? Karena ternyata imamnya bacaannya panjang. Salah masuk masjid ya kan biasanya anak muda kalau sholat terawih itu inginnya imamnya langsung yang pasang kecepatan kecepatan tinggi ya 180 km per jam tidak perlu kan kayak gitu makanya tidak jarang ada orang yang sholat kayak kemarin ada pertanyaan menanyakan tentang apa hukum ikut sholat terawih ya untuk satu rokaat sama dengan satu setengah menit satu rakaat satu setengah menit. Berarti kalau kita ikut sholat yang sebelas rakaat berapa menit itu? 16 menit selesai. Itu kan lebih lama kita ngantri bakso ya Daripada sholat tarawih sebelas rakaat ya. Tapi seperti itu kaum muslimin. Sehingga sholat yang dikerjakan itu sekali lagi tidak memberikan efek apapun dalam kehidupannya. Nah, jadi kita butuh strategi. Makanya Nabi SAW menjelaskan kepada kita bagaimana ada orang yang ketika menjalankan ibadah puasa dia itu tidak mendapatkan kecuali rasa lapar dan dahaga. Rubba laisa Betapa banyak kata Nabi SAW betapa banyak. Kalau kita belajar bahasa Arab, ya di sini kan pada belajar bahasa Arab ya. Semuanya ikut? Semuanya ikut ya. Berarti paham nih kata ruba jadi orang Arab itu nggak akan mengatakan ruba, tidak menggunakan kata ruba kecuali untuk sesuatu yang banyak. Dan di sini Nabi SAW mengatakan rubba sa'imin. Betapa banyak orang yang berpuasa akan tetapi dia tidak mendapatkan kecuali rasa lapar dan rasa rasa dahaga. Alias dia itu tidak mendapatkan pahala apapun. Dia cuma mendapatkan rasa lapar dan juga rasa dahaga. Pahalanya nonsen, pahalanya tidak tidak ada hasilnya. Ah tentunya ketika kita menjalankan ibadah apapun bentuknya ibadah yang kita kerjakan yang dikatakan oleh Nabi saw pada saat kita melakukan ibadah maka kita harus menggunakan standar ini kiat yang kedua Agar kita itu bisa Berhasil sampai ke garis finish Ya Sekalipun kita Mungkin tidak bisa maksimal Akan tapi setidaknya kita bisa Sampai di garis finish Yaitu di akhir bulan Ramadan Maka ketika kita Tidak Sampai gugur di tengah jalan Supaya kita itu tidak Sia-sia di dalam menjalankan ibadah puasa, tidak mendapatkan rasa, tidak mendapatkan pahala, tidak mendapatkan balasan apapun dari Allah SWT. Maka yang kedua, ketika kita beribadah, dalam hal ini adalah ibadah puasa, kita gunakan standar. Kalau yang pertama tadi apa? Strateginya? Eh kita bang menggunakan apa? Hmm, strategi. Mempertahankan ritme. Ya, mempertahankan ritme. Supaya apa? supaya kita bisa istiqomah supaya kita bisa istiqomah jadi kalau kita membaca Al-Quran ya ketika kita ingin membaca Al-Quran dan punya target bisa khatam syukur berkali-kali dalam bulan Ramadan tapi kalau kita nggak punya kebiasaan membaca Al-Quran sebelumnya sulit atau tidak sulit ya dan sekali lagi orang ketika beribadah itu tidak ada seremonial ucapan selamat begitu kita ikut sholat raweh Kemudian imamnya itu satu jus dalam satu malam itu nggak ada ucapan selamat dari teman kita, nggak ada tabur bunga, nggak ada kirim bunga, nggak ada tetangga yang datang langsung memberikan hadiah, mengucapkan selamat Anda telah mengikuti sholat raweh, ya satu jus dalam semalam, kan nggak seperti itu, ya tidak seperti, tidak seperti itu. Padahal mungkin sholat raweh yang dia ikuti itu merupakan rekor dalam hidupnya. Kenapa? Karena ketika dia sholat dia punya standar yang berbeda dengan standar imamnya. Mungkin dia ketika sholat punya standar cuma bacanya tiga kul, nggak jauh dari kul apa kul huwallahu ahad, kul auto berobil fal kul auto berobin nas. Begitu masuk ke masjid ternyata imamnya langsung membaca surat an-naba. Masya Allah, luar biasa itu ya mungkin secara fisik kita masih kuat berdiri tapi secara hati itu tidak tidak kuat makanya kita sudah aduh ini siapa sih imamnya ya kita itu sudah aduh kayaknya besok jangan sampai kita masuk masjid ini lagi nih ya salam masuk masjid ah, yang kedua supaya kita itu bisa sukses menjalankan ibadah puasa yang dengan kata lain kita tidak hanya sekedar mendapatkan rasa lapar dan dahaga. Yang kedua adalah kita di samping mempertahankan ritme adalah kita menggunakan standar. Dan saya yakin ya bahwa rekan-rekan sekalian dalam hidup ini pasti punya standar dalam hidup. Bahkan kalau kita perhatikan semua dalam kehidupan ini punya standar. Dalam dunia usaha ada standar. Ya, kemudian dalam Hmm. Dalam dunia usaha ada standar Dalam dunia kerja ada standar Ketika kita cari pasangan Ada standar atau tidak? Ada Ada yang kepinginnya cantik Kemudian Solehah Kemudian Yang hafizah usat Kemudian yang kaya Golete nang di Tapi ya itu standar Ya Sekalipun nggak tahu di mana carinya, tapi ini standar saya. Harusnya yang cantik, kemudian yang soleha, yang hafal Quran. Kemudian yang kaya itu kan sulit nyarinya. Tapi ada orang yang punya standar ketika ingin mencari pasangan hidup seperti ini. Demikian pula ketika kita menjalankan ibadah puasa. Supaya ibadah puasa yang kita kerjakan tidak masuk dalam hadis Nabi tadi hanya sekadar mendapatkan rasa lapar dan dahaga, sekali lagi gunakan standar. Dan standar tersebut telah di isyaratkan oleh Nabi di dalam hadis yang sering kita dengar, apalagi pada bulan Ramadan. Man soma Ramadan, imanan wa ihtisaban ma min zembihi. Barang siapa berpuasa pada bulan Ramadan dengan penuh iman, dengan penuh harapan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti standar yang dibikin oleh Nabi SAW alaihi supaya kita ibadah puasanya bisa sukses, bisa sampai di akhir bulan Ramadan adalah dua. Yang pertama iman, yang kedua ihtisab. Iman inilah yang akan menjadikan kita itu sabar pada saat mengerjakan sholat terawih. Iman inilah yang akan menjadikan kita sabar menghadapi godaan dan juga rintangan. Oh, sudah ada nih? Iya, jabatan. Berarti lima, lima, menit lagi kata uh, ketika kita sedang berpuasa supaya kita itu bisa menahan emosi, supaya kita bisa menahan godaan-godaan. Itu butuh yang namanya iman. Jadi inilah yang bisa menjadikan orang itu akhirnya berhasil. Karena bahasa iman itu adalah bahasa keyakinan, maka supaya kita itu bisa ya memiliki keimanan yang kuat, maka kita juga harus mengetahui sarana dan juga medianya. Ya, tidak lain adalah dengan kita melakukan ketaatan makanya orang ketika ibadah puasa kok nggak ada banyak kegiatan kegiatannya itu cuma pegang hp kira-kira gimana puasanya hmm dia sibuk cuma bolak-balik baca status orang ya baca artikel yang nggak jelas baca berita yang nggak jelas ya makanya ketika ada orang punya target pokoknya satu bulan saya harus khatam ketika nggak punya kebiasaan nggak punya strategi dia baca Quran sampingnya di HP Begitu baca satu baris, HP-nya bunyi. Mana yang lebih lama dia baca? HP-nya. Dia cuma mendapatkan rasa lapar dan dahaga ketika puasa. Demikian pula ketika kita nggak punya kegiatan yang positif pada saat kita ibadah puasa. Sudah, nongkrong di jalan, lihat uh, yang abang, sing abang-abang, sing ijo-ijo, ditelengi, kabeh, wis. Rusak ibadah puasa kita. Ya, ini ketika kita nggak punya strategi, maka gunakan standar iman. Kemudian yang kedua gunakan standar ihtisab. Mengharapkan pahala dari Allah SWT. Segala lagi rekan-rekan. Sobat muda yang saya cintai karena Allah. Bahwa ketika kita ibadah itu nggak ada seremonial ucapan selamat. Dari orang. Itulah yang menjadikan kita itu mundur secara pelan. Ketika melakukan ibadah demi ibadah pada bulan Ramadan. Karena nggak ada yang mengucapkan selamat kepada kita. Makanya tidak jarang. Ketika orang beribadah itu sukanya pasang status iya atau tidak? lagi ngaji dia pasang status kemudian baca Qur'an juga pasang status apalagi kalau ibadahnya dinilai ibadah yang prestisius, prestisius. ibadah yang besar seperti dia bisa umroh, dia bisa haji wah itu best, uh, step by step itu pasang status lagi minum air zam-zam pasang status lagi toa pasang status kayak gitu ya sekali lagi untuk abah ketika pasang status supaya dilihat orang dan orang komentar memberikan pujian memberikan ucapan selamat dan dalam ibadah ternyata nggak seperti itu makanya ada orang yang mundur secara pelan tidak bisa istiqomah menjalankan ibadah demi ibadah pada bulan Ramadan maka ihtisab ini karena apa? ketika kita sholat ternyata sholat imamnya lama dan ketika sholat imamnya lama itu kan pegel ya keringetan ya apa Ketika kita nggak ingin mengharapkan pahala dari Allah, kita itu akan langsung buka yang namanya alas, alias alasan. Yang karpetnya bau lah Ustaz, yang nggak ada kipas anginnya lah, yang rame masjidnya lah, kayak gitu kan ya? Iya, banyak alasan yang kita apa? Berikan. Akhirnya kita sudah nggak kelihatan lagi di di masjid. Ah, ini dua kiat agar kita itu bisa sukses sampai di garis finish nanti di akhir bulan Ramadan karena mumpung kita masih di awal-awal bulan Ramadan kita perlu di samping kita tancap gaspol kita juga harus punya strategi yang pertama adalah pertahankan ritme dalam kita menjalankan ibadah demi ibadah dengan segala variannya di bulan Ramadan infaknya ya baca Qurannya kemudian sholat malamnya sholat lima waktunya ya sholat sunnahnya kemudian yang kedua adalah gunakan standar dan standar yang dibikin oleh Nabi Wasallam pada saat kita mengucapkan ibadah puasa ada dua iman dan juga eh iman ini yang bahasanya adalah supaya kita itu tidak lalah tidak capek ketika beribadah kemudian yang kedua eh itu adalah karena ketika kita beribadah jarang ada orang yang mengucapkan salah selamat maka dengan kita senantiasa mengharapkan pahala dari Allah itu yang membuat kita semakin termotivasi dan termotivasi Allah alam ini Uh, mungkin waktunya sudah hampir mendekati maghrib dan antum sudah nggak konsentrasi, uh, maka kita cukupkan sampai di sini. Ada pertanyaan? Ada, Ada pertanyaan. Satu, satu pertanyaan aja Satu aja. Ya. Uh, bagaimana hukumnya puasa tapi maksiat seperti pegangan tangan yang bukan makrom? Nah, apakah, sure. <laughs> apakah puasanya batal atau tidak sah? Ini yang nanya siapa tadi ini? Nah. Ini yang nanya pelaku kayaknya. Hah? Pelakunya oh, kayaknya Pelaku, ya. sure. Subjek <laughs> nih. Iya, <laughs> apa hukum orang yang sedang berpuasa akan tapi maksiat juga masih dilakukan? Ya, kalau secara fikih ya puasanya tetap sah. Akan tapi secara pahala tidak tidak sempurna. Semakin besar maksiat yang kita lakukan berarti semakin mengurangi pahala yang kita kita kerjakan. Ketika ada orang puasa tapi nggak sholat, dia secara hukum sah puasanya selagi dia tidak melakukan hal yang membatalkan. Ya, sebagaimana ketika ada orang berpuasa tapi pacarannya juga tambah romantis. Masya Allah. Ya, kalau pagi yang sudah sahur belum kayak gitu ya. Masya Allah lebih romantis daripada suami istri. Ini pacaran Islami katanya. Ya, lebih romantis ketika bulan Ramadan. Ah, yang seperti ini berarti uh, dia itu sudah banyak melakukan perkara yang mengurangi paha pahalanya. Makanya bisa seperti tadi. Makanya dah, dahulu sahabat Abdul bin Abbas itu atau sahabat yang lain mengatakan ketika kita berpuasa maka usahakan tangan kita puasa, lisan kita puasa, pendengaran kita puasa, mata kita juga buah puasa. Itu ya akan menjadikan kita itu sukses sekali lagi mendapatkan piala dan mendapatkan apa? medali yang namanya ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ikhwan dan akhwat sekalian yang saya muliakan karena Allah, orang itu terkadang nggak paham. Sebetulnya target kita mengerjakan ibadah puasa itu apa? Tidak lain adalah mendapatkan ampunan dari Allah itu target kita. Kalau selama bulan Ramadan ternyata kok maksiat yang masih kita lakukan, ya gimana? Kita akan mendapatkan ampunan dari Allah SWT. Ya kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih sekali lagi atas segala perhatiannya dan maaf atas segala kurangnya. Kita akhiri dengan baca doa kata tul majlis. warahmatullahi wabarakatuh.